Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan menyambung lagi kita punya kuliah yang menggunakan kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Kathir. Kita menyambung cerita yang tergendala beberapa bulan lepas. Kita berhenti dalam bulan 3. Jadi sebagai recap sebelum kita bermula, kita berhenti hari itu pada bab Aisyu dengan Nabi Ya'qub. Kalau tuan-tuan ingatlah bulan 3 dulu tu. Aisyu adalah abang Nabi Ya'qub yang dia marah kepada Nabi Ya'qub. Kemudian Nabi Ya'qub melarikan diri. Sampai tekat tu kita berhenti. Maka kita sambunglah malam ni. Tak banyak mana kemudian kita nak pergi terus kepada kisah Nabi Yusuf terus lah. Kisah Nabi Yusuf yang disebut dalam Quran sebagai Ahsanul Qasasi, cerita yang the best, The best story had ever told, cerita yang terbaik yang pernah diceritakan. Sekarang kita akan pergi sampai bab tu lah. Kita nak berhabis Nabi Ya'qub dulu. Sebab nak pergi kepada Nabi Yusuf, kena clear dulu Nabi Ya'qub. Diceritakan bila Nabi Ya'qub lari ke satu kawasan. Ingat tak yang mak dia pesan, larilah ke rumah pakcik Laban. Laban ni bapak saudara dia, adik kepada mak dia, mak Nabi Ya'qub ni. Maka masa on the way nak sampai ke rumah pakcik Laban ni, Nabi Ya'qub tertidur sampai setakat tu. Pada hari itu juga Ya'qub AS pergi meninggalkan mereka. Dan pada petang harinya dia sampai di tempat tujuan dan tidur di sana. Dia mengambil sebetul batu dan meletakkannya di bawah kepala lalu tidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi melihat seperti tangga yang menjulur dari langit ke bumi. Dia menyaksikan para malaikat sedang menaiki dan menuruni tangga tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya seraya berkata, sesungguhnya aku akan memberkatimu dan meramaikan keturunanmu, serta aku jadikan bumi ini untukmu dan anak-anak keturunanmu yang hidup setelah kamu. Maka dalam mimpi Nabi Ya'qub tersebut, dia melihat satu tangga yang menjulur sampai ke langit. Tangga tu dalam pemahaman kita disebut sebagai apa? Itulah Mi'raj. Yang kita duk baca tiap tahun bulan Rejab tu, Isra' wal Mi'raj. Mi'raj itulah tangga tu. Bukan Nabi naik buruk ke? Nabi naik buruk masa Isra'. Isra' yang berjalan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa tu buruk. Lepas tu yang disebut Nabi tambat buruk tu, naik ke langit. Memang ada khilaf dalam kalangan ulama, dalam kalangan ulama sirah. Ada yang mengatakan naik dengan buruk tapi tak kuat. Ada yang mengatakan naik Allah Ta'ala dengan apa yang selayaknya bagi Nabi. Tapi kebanyakan mengatakan ada satu yang disebut sebagai Mi'raj. Mi'raj ini isim alat, tangga. Tangga macam satu tangga yang naik terus sampai ke langit. Nabi naik macam mana ustaz? Adakah Nabi langkah satu-satu kau? Allah Ta'ala alam, tak tahulah. Tetapi Mi'raj itu kalau disudut sorof dia, dia isim alat. Dia satu alat, satu tangga yang tembus sampai ke langit yang ketujuh lah, sampai langit paling atas. Dan Nabi melewati satu langit demi satu langit. Kita dah, saya tak ingat di surah ni atau di tempat lain, tapi saya duk cerita dah. Langit pertama jumpa Nabi apa, langit kedua jumpa Nabi apa, langit ketiga jumpa Nabi apa, kan? Sampai di atas sekali. Sampai di atas sekali. Baik. Kemudian di sana ada Sidratul Muntaha, kan? Sidratul Muntaha. Muntaha ni adalah isim makan bagi intaha, tunggu, tempat tunggu. Sidrah ni pokok. Pokok apa? Pokok sidrah ni pokok bidara. Pokok bidara kan, yang dekat kubur juga pokok bidara ni, kan? Ya ke? Kan? Pokok lah. Sidrah ni bahasa Arab maksudnya pokok, pohon bidara. Muntaha isim makan, tempat, tempat, tempat yang ada pokok bidara yang Allah Ta'ala alam, besar ke kecil tak tahu. Tapi di Sidratul Muntaha tu dia macam satu, dalam bahasa yang simple, macam immigration lah.
satu kawasan yang macam antara urusan langit dan bumi, di sanalah dia punya transition dia. Di situ. Cuma tak kena letak pasport ni, PKP dia buka tak buka kita tak tahu. Tapi dia seolah-olah begitulah. Dia border dia begitu. Ya, dia border dia di situ. Okey, baik. Maka itu Mi'raj. Adakah Mi'raj yang Nabi lalui dalam Isra' wal Mi'raj itu dan Mi'raj yang sedang dilihat oleh Nabi Yaakob ini adalah Mi'raj yang sama? Wallahu ta'ala alam. Tetapi adakah Nabi melihat para Nabi itu dalam pandangan yang real ataupun tidak? Itu yang disebut sebagai Yaqazah. Yaqazah ni jadi perbincangan hangat sekarang ni, no? Tentang Yaqazah ni, ada orang menolak Yaqazah dan sebagainya. Yaqazah memang memang ada. Sebab dalil dan Nabi bertemu dengan para Nabi Isra' dan Mi'raj. Cuma orang bincang yang qazah itu dalam keadaan kita melihat seseorang itu terroh halangan ataupun orang beriman yang telah meninggal ataupun Nabi dalam keadaan seperti mana Nabi melihat Nabi-Nabi terdahulu, ataupun kita ataupun yang qazah itu bermaksud kita bertemu dalam keadaan sedar dan orang lain pun nampak juga. Yang tu yang menjadi perbezaan para ahli ilmu sekarang ni. Ada yang mengatakan yang qazah ni adalah kita berjumpa berdepan, bukan mimpi berjumpa berdepan, tapi dalam dimensi yang kita tak tahu nak ungkap, kita saja nampak. Macam Nabi bertemu dengan para Nabi dalam Isra' dan Mi'raj itu. Ada yang mengatakan yang qazah ni adalah main jumpa sedar, macam sedar ni, macam ni, macam ni, alam syahadah ni. Cuma orang akan timbulkan persoalan, kalau berjumpa dalam keadaan sedar dalam dimensi ini, mengapa orang lain tak nampak? Itu yang jadi, tak tahu lah, saya tak pasti tuan-tuan follow ataupun tidak, tapi dia jadi perbalahan juga recently ni mengenai dengan status yang qazah itu. Sebab baru ni ada dalam, tak apa saya sebut, baru ni ada dalam teks kutubah kan tentang amalan yang qazah itu sesat kan. Jadi menjadi perbincangan orang lah, kata, macam mana boleh kata sesat. Mungkin penulis tak bermaksud begitu. Cuma bila teks ni dia ringkas, menyebabkan mungkin orang salah faham. Ya qazah memang Nabi bertemu dengan para Nabi sebelumnya. Cuma ya qazah dalam konteks, adakah kalau contoh, minta maaf dan tuan-tuan, contoh saya, kita kata saya nampak Nabi dalam majlis, Nabi main kat kita, adakah dalam keadaan itu disebut ya qazah ataupun tidak? Itu yang diperbincang dalam perbahasan yang cukup panjang lah yang tu. Nanti kita tak habis kuliah pula yang tu. Jadi sampai tahap ada orang sediakan kerusi, ada orang sediakan tempat, yang tu yang menjadi perbincangan. Jadi mungkin teks khutbah itu bermaksud yang tu, bukan bermaksud yang qazah yang lain, yang seperti mana difahami oleh ulama yang awal. Tak apa, kita sambung jelah. Maka dalam mimpi tersebut Allah menyatakan kepada Nabi Yaakob, Allah akan memuliakan keturunan dia Bani Israel, anak cucu Nabi Yaakob. Okay. Memang dalam Quran pun sebut kan, ya Bani Israel lazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum alal alamin. Bagaimana Allah telah faddal, Allah muliakan, lebihkan Bani Israel berbani orang lain. Namun ayat yang datang dalam surah yang lain, kuntum khairu ummah, itu mengangkat umat Rasulullah pula. Baik. Sebab Bani Israel banyak memungkiri janji. Ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Yaakob merasa gembira dengan mimpinya yang baru sahaja dialaminya. Nabi sebut dalam hadis, ru'yah salasatun, mimpi itu ada tiga. Bushra minallah, kalau yang baik itu daripada Allah. Yang kedua, kata Nabi, satu mimpi iaitu igawan seseorang lelaki ataupun kita ni lah, yang tak tercapai di dunia nyata, dia akan terjelmakan ke alam mimpi dia, hulum, dia akan jadi mimpi dia. Dalam dunia nyata, terangin sangat nak jadi orang yang hebat ataupun terangin sangat nak jadi apa, nak menang pilihan raya ke tu, masuk mimpi dia menang sungguh, dia terbawa-bawa benda tu. Okay. Dan yang ketiga, yang buruk, yang menakutkan, yang scary, yang memedihkan ataupun yang membawa fitnah, itu daripada syaitan, dalam Nabi, dalam hadis Nabi sebut. Baik. Maka Nabi Yaakob gembira dengan mimpi tersebut. Maka dia bernazar kepada Allah, jika dia pulang kepada keluarganya nanti dalam keadaan selamat, maka dia akan membina suatu tempat untuk menyembah Allah. Dan dia juga bernazar bahawa seluruh rezeki yang dikurniakan kepadanya, maka 1/10 adalah untuk Allah. 1/10 daripada rezeki yang dia dapat, dia nak infak. Kemudian Nabi Yaakob bertolak menuju pada sekotol batu dan menandainya dengan sapuan minyak supaya mudah dikenali. Dia berjalan pergi, dia jumpa satu kotol batu yang besar. Maka di situlah dia target nak bina rumah yang nak jadi ke tempat ibadat tu. Maka dia nazar, dia kata kalau dia dapat balik dengan selamat baru dia nak bina kan. Maka dia belum balik lagi. Maka dia ambil minyak, dia sapu dekat batu tersebut sebagai tanda. Sebagai tanda. Dan tempat itu dinamakannya lah dengan Baitul Illah.
Baitul El. El ni bahasa Hebrew. Elah ni Allah lah. Ya, jadi Baitullah lah. Tapi Baitullah bukan Baitullah Mekah tu. Tapi Baitullah yang dimasukkan dalam konteks ini adalah Allah Subhanahu Muhammad Baitul Maqdis. Adalah Baitul Maqdis. Baik. Dengan tempat itulah yang sekarang disebut dengan dengan tempat itulah sekarang yang disebut dengan Baitul Maqdis. Yang didirikan oleh Yakub sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Maksudnya dalam bab-bab ke depan nanti akan diceritakan lagi. Okey. Di tempat bapa saudaranya iaitu di Haran. Haran saya tak pasti di mana. Kalau Haran, Haran di Syam, di Syria. Haran saya tak pasti. Mungkin ejaan, mungkin tempat lain. Okey. Bapanya yang bernama Laban itu, okey. Ada dua orang anak perempuan yang bernama, seorang nama Lia. Lia nak sulung, yang adik nama Rahil. Rahil ni lebih segak daripada Lia. Okey, saya ringkaskan. Nabi Yaakob minta nak menikah dengan Rahil. Oh, kerana Nabi pun pilih anak hak segak pasal tu. Yalah, lumrah manusia. Bukan kata hang nikah dengan aku tak ikhlas lah anak rupa. Dah rupa pun kita tengok juga. Kan, bukan kata bukan kita rasa macam ih, rasa bersalah. Saya berkenan dengan dia tapi pasal dia segak. Adakah saya menuruti hawa nafsu? Tak ada kira lagu tu. Sebab apa? Tak ada hadis kan? Satu hadis yang Nabi kata tunkahu mar'atu limaliha kan wali jamaliha wali hasabiha wali dinaha. Nikahlah seseorang perempuan itu dengan melihat kepada hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya. Tapi ialah kalau kita belajar dalam keilmuan ulumul hadis dan ulumul Quran ini, selalunya yang last tu yang the best. Yang last itu selalunya yang the best. Selalunya begitulah kaedah dia. Okey. Bukan kata yang awal tak baik, tapi the best last. The best lebih dekat last, eh? Macam MU kalau 5-0 dulu ni kan. Lepas ni mungkin menang pula. Awal-awal kita bagi chance dulu. Baik. Eh, bagi chance apa? Tak habis. Baik, saya sambunglah noh. Maka dia nak kenal dekat Rahil ni. Tapi bapa dia kata tak apa kalau berkenan kat Rahil, kerja dengan saya dulu, kerja 7 tahun. Kerja punya elok 7 tahun. Malam tersebut setelah akad berlaku, mainlah seorang perempuan kepada Nabi Yaakob. Maaf sebutlah, saya baca yang ni ya. Maka Nabi Yaakob pun mendatangilah wanita tersebut. Bila bangun pagi tengok-tengok, rupanya perempuan itu bukan Rahil, Lia, kakak. Maka dia marah kat bapa saudara dia. Dia kata apa, pak ngah murung saya ni, janji Rahil. Maka pak dia kata tak boleh dalam saya silap sebut. Bukan kebiasaan kami, dia bukan syariat, bukan kebiasaan, adat lah. Bukan kebiasaan kami untuk menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya yang lebih tua menikah. Maknanya zaman dulu pun dah ada langkah penduduk ni. Zaman Bani Israel pun dah ada. Zaman dulu orang kena bagi mah, kata silap saya kan. Kalau adik nikah dulu pada awal berdekat kena bagi mah. Wajib ke? Tak wajib. Ibadat ke? Tidak. Tapi nak bagi boleh tak? Boleh lah sebagai jaga hati. Bukan kita nak tetap-tetap, tidak lah. Nah, tapi sekarang saya tak ada kot. No? Sebab sekarang ni, sekarang dia perlu transfer bagi pengantin lelaki tu yang kena bagi. Teruk dia, dekat adik kena bagi, dekat kakak kena bagi kan. Walaupun mahal-mahal. Baik. Tuan-tuan, maka dia kata tak boleh macam tu, saya berkenan dekat adik. Maka pak bapak mertua dan bapak saudara ni kata, kalau nak menikah dengan adik, reja lagi 7 tahun. Reja pula 7 tahun lagi. Jika engkau mencintai saudaranya iaitu Rahil, maka bekerjalah untukku 7 tahun lagi. Maka aku akan menikahkanmu dengan Rahil. Kalau nak adik, nikah kerja lagi 7 tahun. Kerja apa ni? Kerja gembala kambing lah. Kita dah bincang dulu, ada hadis yang Nabi kata, setiap Nabi itu sebelum menjadi Nabi, kebanyakan mereka ataupun kebanyakanlah mereka akan menjadi gembala dulu, baru jadi Nabi. Itu proses latihan untuk para Nabi. Indirectly lah, takdirnya begitu. Tak wajib begitu, tetapi takdirnya selalu begitulah. Sebab bila dia dah mampu jaga binatang yang tak faham bahasa pun boleh dengar cakap, bila diturunkan kepada manusia, mungkin lebih mudah untuk mereka. Mungkin kita boleh apply benda tersebut dalam maktab perguruan ke, kan? Bagi bela kambing seorang dua ekor, kan? Mungkin lah kan. Kita kena guna benda-benda macam ni, tuan-tuan. Nampak sikit impact kan. Tapi sekarang cikgu dia lebih banyak berhadapan dengan file daripada anak murid. Yang dinilai itu fail, maaf sebut, tapi tak apa sebut, dia geram. Kadang-kadang sistem pendidikan kita itu mengajar kita menjadi menipu. Kalau kita dah tahu budak tu memang tak boleh pi, memang. Tapi bila ada sistem yang mengukur antara sekolah ni menyebabkan pentadbir menekan kita,
yang di atas mereka menekan mereka, yang di atas mereka menekan mereka lagi. Akhirnya budaya menipu tu akan ada. Jadi kita sebagai pendidik kita tak puas sebab kalau kita letak markah budak ni memang rendah, bukan sebab kita nak rendahkan dia, tapi sebab maksudnya budak ni memerlukan ekstra perhatian yang dia deserve, yang dia layak untuk dapat. Tapi bila kita kena muhong, kena letak benda tu lebih demi nak jaga ranking sekolah, nak jaga ranking dia, daerah nak jaga ranking dia, negeri nak jaga ranking dia, maka akhirnya kita macam katun. Sekarang sekolah buka, dia jadi belanggang habis. Ada cikgu sini nanya saya, tak apalah, kita mungkin sama pengalaman pun. Belanggang habis ni, kalut habis ni. Masa ni lah dengan trial, dengan paksa nak kena buat juga, nak kena susun jadual, penggiliran, mock pop pun. Macam-macam masalah lah, betul tak? Kan? Pening lah. Jadi, takwim tahun ni habis bulan 3 tahun depan. Tuan-tuan tahu kan? Tahun depan start bulan 3, dia akan habis bulan 3 tahun sekali lagi. Tuan-tuan tengok ni, takwim KPM keluar dah. Dia akan berganjak. Jadi, isu dia nanti kalau budak tu beranak tahun tu, bulan 2 kata dia nak masuk macam mana? Ah, yang tu lah isu dia nanti. Kalau dia terus berganjak, saya fikir dia akan berhenti dekat tu ya, tapi rupanya dia bersambung. Allah Ta'ala alam, saya tak tahu bagaimana. Kita dah kena bersedia lah. Sekolah dia ikut sistem universiti lah. Sistem semester tu. Kan? Kalau universiti tak apa, umur berapa pun dia biasa lah kan. Kadang lambat, kadang awal. Sekali kalau fail, kena repeat. Tapi kalau sekolah memang ikut tahun, 12 tahun, dia jah 6. 13 tahun, 3 tahun 1. Tapi bila dia lari sikit, orang yang beranak dalam bulan sebelum bulan 3 tu, dia nak kira masuk tahun mana. Saya fikir yang tu lah. Kita tak tahulah apa akan jadi. Tapi benda ni kita buat dia. Bagi saya, kita bukan bersaing dengan, kalau lah katakan Penang saja yang tertinggal, negeri dia semua dah pergi jauh lah. Kan? Mungkin kita wajar untuk takut masa kita bersaing. Tapi bila satu Malaysia mengalami benda itu, semua akan, semua yang tertinggal, maka saya fikir kita tak tertinggal daripada sesiapa pun. Orang muda, orang kita kata apa? Benda kita buat dia, bukan dia buat kita. Kita jadi kalut, jadi susah tuan-tuan. Mak ayah susah, cikgu susah, budak susah. Ada kita boleh revise syllabus tu ke, ataupun satu dua bagi kurang sikit ke, apa ke benda yang tak tahulah, ha? Sistem susah juga, kita tak duduk di atas, duduk di bawah cakap besok kena gam lah, eh? Tapi saya fikir jadi serabut lebih bersepa, bukan benda tu wajib atas kepala kita nak kena ikut satu-satu, kita yang atok dia balik lah benda yang masalah ni. Pening masa ni, pentaksiran pun nak kutip masa ni, yang kerja-kerja kusum masa ni, jadi budak-budak pun serabut. Mata marah sebut tuan-tuan yang dia rekod kan, nanti kita buat. Bunuh diri seorang lah. Tapi bukan Islam lah. Tapi daerah kita ni. Bukan Islam lah. Bukan Alhamdulillah. Talian lah. Tapi Alhamdulillah dia sudut. Bukan orang kita lah kan. Tapi serabut je pasal. Panjang tuan-tuan. Saya di Facebook. Tuan-tuan ada Facebook kan. Tuan-tuan follow Profesor Osman. Osman apa? Osman Talib ke? Osman Talib kan? Osman Talib kan yang rajin tulis bahasa pendidikan. Kan? Saya rajin nak follow. Betul lah, dia make sense lah dia punya hujah dia tu kan. Dia kata perbandingan silibus Malaysia dengan negara luar, kita alah, kita ada anak-anak tuan-tuan jadual dua, jadual tanya dia bawah, tak ada kadang tinggi sangat. Kalau kita memang boleh berada pada par itu tak apa, tapi risau anak-anak yang kita lah. Sekarang kan tuan-tuan, anak-anak sepupu, anak-anak menekan balik Kuala Lumpur semua tu kan, mereka kadang-kadang anak mereka dah 3 tahun 4 tahun dah BI berabuk lah. Anak-anak kita yang kampung ni kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun baru duduk sikit-sikit. Dia akan menjadi gap, saya tak tahulah. Bagi saya pendidikan isu yang besar di Malaysia ni, kita tak boleh pandang sepi. Benda yang sangat besar. Kita kena buat sesuatu juga. Pasal hari ni dia masuk segala sistem, segala file, segala macam apa. Makin dekat cikgu dengan file, betul. Makin jauh cikgu dengan budak. Akhir sekali, bila pelawat nak datang, bila Nazir, yang ni tak payah potong. Biar dia dapat tengok. Bila Nazir nak datang, cikgu akan lebih kalut dengan fail berbanding cikgu kalut dengan budak. Pelawak yang datang yang betul-betul tujuan dia hakiki nak tengok kemenjadian budak, dia tak peduli pun dengan budak tu. Budak kena buat ajar sendiri lah. Nazir dengan pelawak nak main kalut dengan apa? Fail. Jadi you yang awak nak tengok kemenjadian budak ke kemenjadian fail? Fail boleh tipu tuan-tuan. Kita geram, kita laki-laki ni buat kerja, tapi fail tak cantik. Tak ada lah bunga-bunga apa ni kan. Presentation kita kurang, tapi kerja kita buat. Tapi akhirnya penilaian itu pada dokumentasi. Kadang-kadang pelawat lalu lintah budak, tak tanya pun budak macam mana cikgu ni, macam mana kerja ni, tak nak. Apa proof dia? Apa ya, kan? Tak apalah cerita sikit tuan-tuan. Tiba-tiba sini orang mungkin syarah pada kan, boleh tuan suarakan ke apa-apa kan. Mungkin lah, saya rasa sendiri sebab saya counselor, dia kalau saya merasa tak betul ya benda ni. Tapi saya baru 41, bukan umur, great. Rendah sekali lah. Nak cakap apa pun nak dengar. Tapi geram. Kan, geram.
apa ini tak payah buang. Ya pilah, makan-makan habislah. Tapi tunggu. Kan? Saya kena tengok apa lintah budak. Oh, budak yang apa betul-betul nak tengok. Patutnya budak yang kena tanya sungguh-sungguh. Ni dia tengok apa makan saya ni. Ya kena cepat lagi lah, tamu-tamu. Okey, maka Nabi Yaqub raja lagi 7 tahun. Maka menikah dengan Rahil. Cerai tak Lia? Tak cerai. Boleh ke? Syariat itu boleh. Nah, kita tak boleh lah. Kita kena mati dulu kan, saling tikam. Orang kata, betul ke saling tikam? Istilah dia kan? Kakak mati ambil adik, saling tikam kan? Istilah lama kan? Istilah-istilah lama pun kita kena bukukan lah, tuan-tuan. Hilang habis lah, istilah-istilah lama. Kena bukukan balik. No? Tunggin, hawin apa semua tu pun, lorak-lorak tu pun kena kan? Tuwe. Macam-macam lah, istilah-istilah lama ni. Baik. Maka bapa saudaranya pun mempertemukan Rahil dengan Yaqub bersama-sama dengan saudaranya Lia. Yang demikian itu boleh dilakukan dalam agama mereka ketika itu, namun kemudian dinasakh, yakni dihapuskan dalam syariat Taurat. Maksudnya dalam zaman syariat Bani Israel, Taurat pun zaman tu pun telah dimansuhkan dah. Zaman sekarang apatah lagi. Nasi dan mansuh itu biasa dalam agama, memang proses dalam pengambilan hukum. Nasi dan mansuh ada. Pengambilan contoh dalam bab arak kan. Ayat Quran tentang jangan kamu solat, jangan kamu dekati solat. Wala taqrabu solata wa antum sukara. Ayat tu masih ada, kita masih baca. Tetapi hukum itu telah dimansuh kan. Iaitu jangan kamu mabuk masa sembahyang ya. Masa luar sembahyang tak apa. Itu hukum asal. Lepas tu berubah ya. Akhirnya arak kullu muskirin haramun, semua haram kan. Baik. Dan itu kalau bab yang jelas. Ada bab yang tak berapa jelas, ulama akan berbeza. Itu biasa kalau ulama itu mujtahid. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kita lupa beberapa pergerakan yang bukan rukun lah di dalam solat. Beberapa pergerakan dalam solat kita terlupa. Maka kita kena sujud sahwi kan. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi berlaku bila? Sebelum tahiyat akhir kan. Kita sujud sahwi betul tak? Okey, baik. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab lain, Hambali juga begitu. Tapi dalam mazhab Malik tidak begitu. Kenapa jadi begitu? Sebab para imam mujtahid ni mereka faham di sudut itulah. Okey, saya bagi contoh lah bagaimana proses hukum jalan. Ada dua hadis. Satu hadis Nabi terlupa tahiyat. Maka sebelum bagi salam, Nabi sujud sahwi dulu. Okey. Ada satu hadis, itu sahih dalam Sunan Budak pun ada. Ada satu hadis lagi dalam Sunan Tirmizi, Nabi terlebih satu rakaat. Lepas tu lepas bagi salam, baru Nabi sujud sahwi. Maka di sana ulama akan kaji, hadis ni bertentangan. Tengok status dulu, dua-dua kuat. Macam mana boleh bertentang tapi dua-dua kuat, mutarib. Maka ulama akan tengok setiap satu sisi hadis itu. Jadi Imam Syafi'i melihat di sudut apa? Di sudut Imam Syafi'i kata, hadis yang Nabi buat sebelum salam berlaku lebih lewat daripada Nabi buat selepas salam. Dia dua occasion, dua peristiwa. Tapi yang Nabi buat sebelum salam tu berlaku lebih kemudian. Bermaksud kita kira yang kemudian lah. Imam Ahmad juga begitu. Okay. Kemudian. Iaitu sujud sebelum. Maka dikira sujud sebelum. Imam Malik, dia melihat kepada konteks apa. Itu yang dikatakan mereka menafsir. Sebab dalam kita nak, bila ada dua dalil yang bertentangan, kita nak jamakkan dia. Dia ada beberapa kaedah. Antara yang awal, tafsir. Itu tafsir. Takwil lah, takwil. Jadi Imam Malik takwil, dia kata, bukan di sudut itu. Dia melihat di sudut apa? Hadis yang Nabi buat sujud sahwi sebelum salam itu, kan Nabi tertinggai tahiyat. Maksudnya dia less, dia didak, dia kurang. Hadis yang Nabi buat sujud sahwi lepas salam tu, kan Nabi terlebih. Dia exceed, dia extra. So Nabi buat lepas salam. Jadi Imam Malik melihat dalam mazhab Malik, iaitu kalau kamu terlupa di sudut pengurangan, maka sebelum. Kalau kamu terlupa di sudut terlebih, maka selepas. Itu dalam mazhab Malik. Tak apalah, kita mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab kita. Cuma saya nak beritahu, begitu hebat para imam, mereka telah sampai kepada satu level, mereka mujtahid mutlak. Dan mereka bolehlah, kita tak bolehlah. Kita ikut je lah. Jadi begitulah, bila berbeza, dia sampai. Jadi yang kata nasah mansuh tu, macam ni lah, nasih mansuh ni, Imam Syafi'i melihat ketakwilan Imam Syafi'i pada dalam bab. Dia kata ni hadis yang kemudian lah menjadi nasih memansuhkan hadis sebelum. Tak salah Imam Syafi'i.
dan tak salah Imam Malik pun. Okey, dan mazhab-mazhab yang lain lah. Okey, baik. Maka dia menikahlah dengan dua-dua. Kenapa saya kena sebut juga ni? Sebab daripada dua inilah dapat anak. Okey, ha, baik. Sekalipun Lia kakak kan, seorang yang lemah, Allah mengurniakan kepadanya beberapa orang anak lelaki. Ha, ni yang keluar Bani Israel tu. Okey, baik. Yang pertama nama Ruba'il, yang kedua Syam'un, yang ketiga Levi. Ha, di sini dia tulis lawa, Levi. Lepas tu Yahuza. Okey. Ha, lepas tu Rahil rasa cemburu kerana dia tak hamil, dia muda. Macam biasa, cemburu tu biasa. Okey. Kemudian Rahil menghibahkan hambanya Balha kepada Yakub. Rahil tak boleh bagi anak, maka Rahil bagi hamba perempuan ni kepada Nabi Yakub. Gaulilah dia. Boleh kan? Hamba boleh. Maka Nabi Yakub gaulilah dengan tujuan nak dapat anak. Maka dapatlah daripada anak Balha itu yang bernama, seorang lelaki yang bernama Dan. Dan salah seorang Bani Israel lah. Dan. Okay. D-A-N. Selanjutnya hamba itu mendapatkan lelaki yang lain yang bernama Naftali. Okay. Lepas tu kakak tengok, ai mana haji dua lawan satu. Maka Lia pun ada hamba seorang. Ha? Lia pun menyeru hambanya yang bernama Zulfa bagi kepada Nabi Yaakob. Bang, ni ambil hamba saya. Usuf. Wah, tak mau kata. Tapi kira ambil hamba je. Ha? Maka daripada Zulfa ini Nabi Yaakob dapat lagi dua anak lelaki, Jad dan Asir. Dapat lagi ramai dah. Lepas tu takdir Allah takdir Allah Lia hamil lagi sehingga melahirkanlah seorang anak yang bernama Yashakir. Kemudian Lia hamil lagi, dapat yang seorang anak yang bernama Zabalun. Okey. Selanjutnya Lia melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Dina. Okey. Yang demikian Yakub dikurniakan 7 orang anak daripada pernikahannya dengan Lia. Okey, baik. Kemudian Rahil pun berdoa kepada Allah. Sebab dalam 4 wanita yang Nabi Yaakob gauli secara halal, saya nak sebut secara halal, isteri dan hamba halal, tiga orang membuahkan anak, dia seorang tak ada anak. Maka dia berdoa kepada Allah. Oh tuan-tuan, doa is the most powerful senjata. Bila kita kena timpa musibah, baru kita tahu kuasa doa tersebut. Kalau saya sebut, benda ni orang akan kata saya ulang banyak kali. Tapi saya sebut juga pasal ni pertama kali dekat surau ni. Saya bulan puasa baru ni, saya kena GERD dan anxiety. Itu yang lama saya sengat. Tuan-tuan mungkin besar kena dalam surau ni, saya tak tahu. Tapi teruk tuan-tuan bila kena, saya tak tahu punya teruk begitu. Setakat GERD tu tak apa. Bila dia kacau anxiety tu, dia jadi takut dengan orang, takut dengan dunia, takut nak keluar, takut nak buat kereta, takut apa sahaja. Saya tidur malam, saya mimpi hantu, saya mimpi mayat. Saya bangun pagi, saya berdegak, ketak dada-dada, buat kereta rasa macam buat bot. Lama tu dah, berbulan. Sekarang pun saya tak hilang lagi. Cuma saya duduk lawan ni, so saya main sini. Pasal sutera prima ramai doktor kan. Saya pensan, nanti tuan-tuan dah tolong saya. Kan? Dulu ni, tamu wakaf ada Dr. Zahir. Ada bila ada seseorang yang kita harap, kita berani juga. Lepas tu tuan-tuan, saya nak abang kata doa ni. Masa tu kita akan, sebelum tu pun doa. Tapi masa kita tengah betul-betul sakit, tuan-tuan pernah merasa, saya rasa. Kita doa tu, pengharapan tu kita letak sungguh-sungguh kepada Allah. Dan kita akan rasa betul-betul Allah tolong masa tu. Dan satu lagi, keberkatan orang soleh di situ saya nampak. Bila mana saya dah putus asa betul-betul dah tentu masa tu. Saya rasa macam, ya Allah, aku sakit apa ni? Kan? Picit doktor kata, tak ada apa ni Ustaz ni. Gastrik biasa lah. Jadi saya kata, anxiety ni. Anxiety ni kena lawan dia kata. Ataupun kami bagi pil penenang. Tapi dia kata, Ustaz lagi tahu lah, tak payahlah. Dia kata, lagi bergantung dengan pil lagi masalah. Saya pun kampung kami Tasik Lugong, Ustaz Rahman Ustaz Rahman pergi jumpa lah. Masa tu saya takut nak keluar, ayah saya pergi jumpa kan. Dia pun bagilah doa dengan suruh istighfar sehari satu kali, minta doa. Masa tu kita betul-betul kita sayang, ya Allah, ini maksudnya beruntung sesebuah kawasan bila ada orang soleh dalam kawasan tu. Baru saya faham masa tu, kalau tak ada dalam kampung kita orang soleh, kita nak tadah kepada siapa? Kita boleh doa sendiri, tapi bermaksud kita nak harap doa orang soleh ni. Masa tu pun kita rasa bila mana hilang seorang permata ulama, rasa lost sesebuah kampung itu. Masa tu baru saya rasa betul-betul nikmat itu. Sekarang kita hilang apa almarhum Syekh Fahmi Zamzam kan. Mungkin kita duk, orang kebanyakan kita tak rasa apa-apa. Tapi bila orang yang betul-betul dapat menadah ilmu daripada dia, kita akan rasa sangat hilang benda tu. Dunia tuan-tuan, setahun ni saja kita hilang dua muhadis besar dunia.
Syekh Nuruddin Aitir dan Syekh Ajaz Khatib. Berturutan tu. Lepas Syekh Nuruddin Aitir meninggal, Syekh Ajaz Khatib buat video di YouTube. Bukan dia buat lah, orang buat. Dia teriak, dia kata dia bersaksi di hadapan Allah betapa Syekh Nuruddin Aitir ni sangat alim. Hebat lah. Takziah lah kan. Beberapa bulan lepas tu, dia meninggal dunia pula. Kita dalam bidang ni, kita rasa macam betul-betul sangat lost. Sebab lepas ni siapa yang nak pergi cari kitab-kitab tulisan tangan ulama' dulu tu yang nak tahqiq balik tu? Kan banyak ilmu-ilmu yang dah hilang tuan-tuan. Bukan kita dalam bidang agama saja, dalam bidang kehidupan. Kan, dalam bidang kehidupan maksudnya macam resipi-resipi orang dulu, mungkinlah bukan agama. Tapi bermaksud dalam bab-bab itu pun ramai dah tak ada orang. No? Kita dah di hujung dah tuan-tuan. Baik. Itu cerita dia tu. Tapi tak apalah, sekarang saya okey dah. Cuma... Gerd ni saya dah okey dah kot. Saya dah makan madu dan sebagainya. Saya PKPJ, dia pun suruh skop kan. Tapi saya pulak penakut. Saya kata saya telan penadol pun tak masuk. Macam mana nak skop? Lepas tu saya tanya cikgu sekolah saya. Dia pun nak skop dua kali. Doktor cek kata perut biasalah ada luka sikit-sikit tu. Dan disarankan agar makan madu dan sebagainya kan. Sebab kadang-kadang luka sikit-sikit ni. Jadi saya pun ikut petua tu je lah. Tapi alhamdulillah tak ada orang sekarang kurang minum air masa banyak. Tentang pasal saya bukan minum. Saya tak minum air masa kuliah. Kan? Mana pernah minum, tapi saya minum juga. Saya duduk jaga orang tu sekarang. Lepas tu anxiety tu tak boleh hilang lagi lah. So duduk lawan je lah. Lawan sikit-sikit. Tuan-tuan orangkan saya lah. Tidak saya takut je lah. Tapi mana pun saya takut. Ada ikhmah juga. Duduk rumah sikit minyak kereta. Tapi kesian anak-anak lah kan. Tapi mana langsung. Baik, saya sambung tu je lah. Ringkas cerita tuan-tuan. Nabi Yaakob, Rahil berdoa kepada Allah. Dan dikurniailah anak lelaki daripada suaminya. Iaitu... Rahil pun hamil, lalu lahirlah seorang lelaki yang agung, mulia, tampan, yang kemudiannya diberi nama Yusuf alaihissalam. Yusuf, Nabi puji Nabi Yusuf dalam hadis. Nabi kata Nabi Yusuf ni mulia sebab dia Nabi, bapak dia Nabi, Tok Wan dia pun Nabi, bahkan Rasul. Okay? Maka dapatlah anak nama Nabi Yusuf. Okay? Baik. Lepas tu Nabi Yaakob pun menyambung turahnya. Sampai dapat berita dia kena balik, dia boleh balik dah pergi jumpa keluarga dia. Cerita ni panjang tuan-tuan, tapi 5-6 line dan dia agak berat pasal cerita, pasal saya cerita sikit contohnya. Sebelum Nabi Yaakob balik, bapa saudara dia tanya nak apa. Maka dia kata saya nak kambing yang warna hitam putih. Ni dalam ni saya cerita ni. Okay, maka bapa saudara dia bagilah, bapa saudara dia bagi kambing hitam. Maka dia ambil ayam, dia ambil daun basah warna putih, dia ambil ranting warna hitam, dia pun layak tu dia tunjuk dekat kambing. Maka kambing tu tengok dan kambing tu berubah warna. Tu cerita tu dia bukan dalam hadis. Ni Ibnu Katsir kan dia punya manhaj dia, dia boleh ambil semua riwayat dia masukkan dan kita fikir lah. Ya. Jadi saya skip yang tu. Cuma dalam ni Ibnu Katsir kata jika ia benar, ia berlaku, dia bukan perkara yang pelik sebab termasuk dalam mukjizat Nabi Yaakob. Nah. Baik. Dan banyak lagi cerita-cerita yang begitu. Dalam era ini Nabi Yaakob menukar wajah warna kambing. Okey. Kemudian Nabi Yaakob ditegur oleh malaikat. Seperti yang tu. Malaikat datang menegur Nabi Yaakob dan bertanya kepada Nabi Yaakob, "Apakah namamu?" Pasal malaikat tu datang dalam rupa manusia. Ya. "Apakah namamu?" kata malaikat tersebut. Maka jawab Nabi Yaakob, "Yaakob." Malaikat itu berkata, "Setelah hari ini kamu tidak akan dipanggil kecuali dengan nama Israel." Lepas pada itulah Nabi Allah panggil Nabi Yaakob dengan Israel. Ya Bani Israel, maksudnya wahai anak-anak Yaakob. Maka Nabi Yaakob tanya dia balik, "Siapakah kamu ini sebenarnya dan siapa pula kamu? Siapa pula nama kamu?" Tiba-tiba lelaki itu menghilang dan pergi meninggalkan Nabi Yaakob. Maka fahamlah Nabi Yaakob itu ialah malaikat. Dan malaikat kalau datang dalam rupa manusia boleh berlaku tak? Berlaku banyak kali dah. Penurunan wahyu di dalam apa lama lagi, apa, datang dalam rupa sahabat, kemudian dalam hadis yang Islam iman ihsan itu, kemudian dalam perang Badar malaikat turun. Ini para ahli Badar nampak dan menyebutkan dalam hadis, iaitu Zubair bin Al-Awwam masa perang Badar, Zubair pakai serban kuning, maka malaikat turun dengan serban kuning sempena Zubair tu. Dalam rupa manusia berpakaian serban kuning. Okey. Maka biasa malaikat turun dalam rupa manusia itu biasa. Ada hadis yang sahabat tanya Nabi, "Nabi berapa kali jumpa Jibril dalam rupa parah yang sebenar?" Saya takut nak sebut, saya takut silap. Tapi saya ingat saya Nabi sebut dua kali.
dua kali. Setakat hadis itulah. Okay, setakat hadis itu. Iaitu pertama pada peristiwa wahyu pertama, yang kedua pada peristiwa Isra Miraj yang di atas. Dua kali. Baik. Tapi sebesar-besar Nabi, sebesar-besar Jibril, besar lagi malaikat Israfil. Israfil bukan the biggest one, tapi among the biggest Israfil. Antara yang besar. Kau paling besar. Tapi besarlah. Sebab dia ada malaikat yang hamala, yang memikul arasy pun besar juga. Jadi antara yang besarlah malaikat Israfil. No? Baik. Maka itulah cerita Nabi Yaakob, dan dia balik berjumpa dengan Aisyu, dan Aisyu menerima dia lah. Tak bergaduh pun. Aisyu memaafkan dia dan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Kita masuk terus kisah Nabi Yusuf boleh tu nak? Baru 8-10. Baik. Maka kita nak pergi terus kepada kisah Nabi Yusuf yang baru ni. Allah menurunkan satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Yusuf, yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan berbagai peristiwa yang dialaminya. Kisah Nabi Yusuf cukup best. Nah, tentunya hal itu dimaksudkan supaya apa yang terkandung di dalamnya berupa hikmah, nasihat, adab dan berbagai kebajikan. Saya bagi teaser dulu. Kisah Nabi Yusuf di dalamnya ada cerita tentang anak dan ayah. Ada. Cerita tentang mimpi. Ada. Cerita tentang dramatik. Ada. Cerita tentang kerinduan, perpisahan. Ada. Cerita tentang suspense, perempuan goda lelaki. Ada. Cerita tentang revenge, pembalasan. Ada. Yang Zulaikha panggil kawan-kawan menteri, anak bini-bini menteri potong buah. Ada. Cerita tentang komedi. Ada. Yang nanti Nabi Yusuf sorokkan mah kerajaan Mesir tu dalam beg Bunyamin. Ada. Komedi pun ada. Jadi sebab tu kisah ni, kisah yang ahsanul qasasi. So baik-baik kisah. Kita takkan dapat cover kisah Nabi Yusuf dalam satu bulan. Satu kali perjumpaan. Mungkin 3 atau 4. Sebab dalam penceritaan naratif saya, sebelum ni saya buat dalam naratif kan, cerita sekali lalu pun dia makan 2-3 episod. Yang ni kita cerita ni, kita bukan cerita naratif, kita kaji. Mungkin dia panjang lagi. Tapi seronok. Baik. Maka Ibnu Katsir memulakan dengan firman Allah surah Yusuf 1-3 tu, Alif Lam Ra tu. Maka Alif Lam Mim tu, maka okay. Dalam bab harfun muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong ni, ulama bincang. Antara yang menyebutkan adalah Sufyan al-Thawri, apa nama lagi, Zamakhsyari, pakar bahasa, membincangkan tentang apa maksud huruf-huruf terpotong ni. Sebahagian ulama mengatakan huruf terpotong itu, ini pendapat siapa? Adakah Sufyan al-Thawri? Bukan. Tapi ulama lah, saya terlupa nama. Sebahagian ulama mengatakan huruf terpotong itu adalah sebagai signal untuk menarik perhatian orang musyrikin. Contoh, bila mana turih baca surah, orang musyrikin mungkin dia dengar macam tu je. Tapi bila sebut Alif Lam Mim, jadi apa dia ada pendapat apa tu? Dia akan mendengar. Itu sebagian pendapat. Tapi dilemahkan pendapat itu oleh Ibnu Katsir. Kemudian ada mengatakan potongan-potongan itu adalah nama-nama Allah. Itu pun pendapat itu pun dilemahkan juga. Ada yang mengatakan salafus soleh secara am mengatakan itu adalah rahsia Allah. Okay. Ibnu Katsir di dalam kajian dia menyebutkan, tak sebut dalam ni, tapi dalam tulisan yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan bila dia kaji balik huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf terpotong ini, kalau kita kaji balik ada 17 surah kot. Bila kita baca, di dalamnya mesti ada ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah. Yang ayat-ayat lepas sebut juga, tapi yang betul-betul kau-kau ni. Maka mesti awal surah itu ada harfun muqatta'ah, huruf-huruf terpotong ni. Nah, jadi support tu lah dalam surah Yusuf ni juga. Okay. Baik. Maka tuan-tuan, ada satu hadis yang lain dalam tak sebut. Nabi kata, "Alimu ahlikum aw kama qala." Ajarlah keluarga kamu, anak-anak kamu, hamba-hamba kamu surah Yusuf, surah Yusuf. Bagi mereka baca. Biasakan di rumah kamu ataupun ajaklah isteri kamu, keluarga kamu, anak kamu dan hamba kamu surah Yusuf. Kerana hawinallah sakaratul maut, Allah akan meringankan sakaratul maut kamu. Hadis ni Ibnu Katsir kata, dalam ni ada tak? Tak ada. Tapi Ibnu Katsir ulas, sebahagian besar ulama hadis mengatakan hadis itu daif. Sebab hadis itu diriwayatkan daripada jalur Salam bin Salam dan Harun bin Katsir. Salam bin Salam ini disebut sebagai matruk. Matruk maksudnya hadis dia ditinggalkan.
Tetapi Ibn Kathir ni bila dia, Ibn Kathir ni dia main kemudian, dia kurung ke 8. Maka dia kaji balik, rupanya ada jalur yang lain. Sebab hadis ni dia pergi sampai Ubay bin Ka'ab. Tak apalah, saya nak beritahu hadis itu, jalur ni lelaki nak bawa ni sampai ke bawah. Bila dia berkaji balik, alamak, lelaki ni matruk. Maksudnya hadis yang dia bawa ni orang tak berjaya, ditinggalkan. Bila kaji orang ni, dalam ni ada lelaki yang dia ada kelemahan, do'if, dia orang tinggalkan. Do'if bukan palsu, do'if ringan ni, tapi tak cukup kuat. Tapi kata Ibn Kathir, ada jalur yang lain yang kuat. Jadi, tapi dia tak boleh jadi semua jadi kuat. Maka dia antara kuat dan tak kuat lah, dia do'if, do'if yang ringan. Maka baca je lah. Imam Baihaqi di dalam Ad-Dalail mengatakan, di Madinah, bila Nabi baca surah ni, orang Yahudi dengar masuk Islam. Lembut hati. Lembut hati masuk Islam. Ada orang kata baca surah Yusuf, anak jadi segak. Handsome, betul ke? Kalau baca, baca bila Quran ni, cuma kita jangan mengkhususkan fadilah itulah. Bagi saya, baca lah surah apa pun. Cuma dulu orang tua kata baca Quran ni hangat. Saya ingat tak orang tua dulu kata kan, baca Quran banyak-banyak ni hangat. Kan baca lah. Kalau hangat, ulama dulu sehari katam sekali, dua hari katam sekali, kadang sehari katam dua kali pun ada kan. Tapi kalau kita rasa, ustaz, sebagai ikhtiar, saya tak percaya, saya tak mengkhususkan pun akan jadi lagu tu, tapi ikhtiar bila, tak apalah. Cuma jangan kita jadikan dia satu kepercayaan khusus. Unless dia ada fadilat yang khusus. Baik. Tapi yang kata ringan sakaratul maut itu ada hadis. Cuma saya sebut dia daif. Okay? Tapi bolehlah, dia bukan palsu. Dan sebab saya kata tadi, ada jaluran yang lain. Daripada jaluran Ali ni saya catat ni. Ali bin Zaid bin Juda'an. Daripada jaluran itu. Imam Ibn As-Sakir pun dia buat main satu jalan. Yang Salam bin Salam yang ditinggalkan itu, dia ambil daripada Harun bin Kathir. Imam Ibn As-Sakir dia ambil satu, dia ada satu jalan yang tak lalu dekat Salam ni. Dia lalu dekat orang lain, Qasim daripada Harun. So selamat daripada jalan Salam ni. Dia teknikal lah tuan-tuan itu. Tapi ulama dulu dia akan cari. Macam mana saya nak abang macam kita cari Razak kan? Tadi sama macam tu. Saya nak abang macam mana tuan-tuan contohnya. Okay, contoh lah. Hadis tentang tasbih kafarah yang kita duk baca lepas habis majlis tu kan. Hadis tu cukup cantik susunan ayat, fadilah dan doa cukup kemas. Tetapi dia berlaku satu permasalahan bila hadis tu, kebanyakan yang carry hadis tu lelaki-lelaki yang lemah. Bukan yang palsu, bukan yang penipu, yang lemah, yang tak siqah. Okey. Maka Imam Muslim biasa dengar hadis tu. Ni saya cerita biografi sikit. Bila Imam Bukhari sampai ke Naisabur, masa tu Yahya bin Yahya Az-Zuhli beritahu dekat anak-anak murid dia, Nindya. Dia sebut Nindya tu. Bukhari dah sampai dah. Mana-mana rancak ni. Sampai dah. Sampai dah. Dia berguru dengan dia. Dia orang pandai. Maka Imam Muslim masa tu, dia berguru dengan Yahya bin Yahya Az-Zuhli ni. Tokoh besar. Maka dia pun pergi majlis Imam Bukhari. Dia duduk dengar kat belakang lah. Imam Bukhari dia betul yang satu-satu doyak kan. Lepas tu dia, Ada orang tanya Imam Bukhari tentang hadis ni. Hadis yang saya kata tasbih kafarah ni. Maka Imam Bukhari kata, hadis ni memang cantik, memang sedap, memang kuat. Cuba jaluran yang glamour dah sampai kat kita, lelaki-lelaki di atas tu lemah. Jadi, adakah hadis ni lemah? Kan? Tapi Imam Bukhari kata, tapi sebenarnya hadis ni tak lemah, hadis ni kuat. Pasal saya ada simpan sanad jaluran yang kuat. Tuan-tuan faham maksud saya, no? Maksudnya hadis ni betul eh. Cuma okey, jaluran ni ada 5 orang lelaki di bawah, satu-satu-satu-satu. Tapi 5-5 ni ada masalah. Jadi menyebabkan hadis ni orang ingat do'if lah. Jaluran ni pun, lelaki ni ada masalah. Do'if lah. Tapi rupanya ada jaluran yang lain, lelaki-lelaki perawi yang bawa ni, semua bagus-bagus. Siqah yang sahih. Tapi orang tak jumpa lagi jaluran ni. Jadi masa tu orang ingat, alamak hadis ni lemah ke? Tapi hadis ni best. Tiba-tiba Imam Bukhari beritahu, ada sanad yang kuat dan saya ada sanad tu. Saya pergi guru. Saya dapat satu-satu. Imam Muslim dengar-dengar tuan-tuan benda tu, terus dia meluru pergi depan, dia cium kepala Imam Bukhari ni. Dia cium, dan dia nak tunduk, dia nak cium kaki dah. Imam Bukhari terus tarik dia, peluk dia. Bukhari tu bersepah, mentara ni. Maka Imam Muslim kata, aku dah lama dah nak nak sangat hadis tu. Kan? Rupanya tuan guru ada hadis tu. No? Oh, maksudnya, bila saya baca terjemah tu, cerita biografi tu, kita rasa macam, ya Allah, zaman dulu, mereka cari hadis macam cari Dragon Ball tu. Dia tuan-tuan. Punya seronok nak dapat satu-satu tu rasa tu. Ya Allah, rupanya ada no. Kan? Dunia zaman tu
dunia keilmuan kan zaman tu kan. Seronok lah. Kita dah terlepas lama dah. Dapat satu-satu benda tu rasa macam, weh, rare betul ya dapat barang ni. Kan? Dapat barang rare orang kata kan. Mari kita demo kena barang ya. Saya nak sungguh-sungguh kan. Sengah orang tak apa lah. Jadi kau dah sanat. Tidak, dia nak sanat yang salim. Yang sahih. No? Jadi, Imam Bukhari riwayat kepada Imam Muslim. Imam Muslim riwayat dalam sahih Muslim. Kita boleh baca lah hari ni. Yang kita dah baca sampai kafarah tu. Tu cerita sampai kat kita tu. No? Bunyi Rishad saya minta tajuk sikit. 5-6 minit lah. Baik. Maka tuan-tuan, hadis tadi itulah saya cerita lah. Baik. Lepas tu, bagaimana turunnya ayat ini? Kita nak bincang yang tu dulu. Sebab bagaimana turunnya ayat dalam ayat ni kata Allah Alif Lam Ra, yeah, ini adalah ayat-ayat kitab Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa ayat-ayat Quran dengan bahasa Arab, yeah, agar kamu memahaminya kan, Arabian yang ayat Quran itulah kata apa, agar kamu memahaminya. Dan kami menceritakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, dan kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik. Kenapa turun ayat ini? Kenapa Allah kata kami ceritakan kisah ini kepada kamu, kisah yang paling baik? Kita tengok asbab bernuzul ayat ini pun cukup best. Iaitu ada beberapa jalur riwayat yang datang daripada Ibnu Abbas, daripada Ubay bin Ka'ab, dan ada satu jalur yang lain, tabi'in cerita daripada jalur Sayyidina Umar. Ibnu Jarir ambil riwayat daripada Ibnu Abbas cerita tentang satu hari turun ayat yang lain. Surah yang lain, ayat yang lain tentang, tak silap saya, surah Az-Zumar. Cerita satu ayat Quran lah, cerita tentang pengajian yang berat dalam bab syariat, dalam bab hukum hakam ni. Dan lama panjang Nabi duduk cerita, wahyu turun Nabi cerita. Maka sebab apa saya nak cerita, sebab saya rasa macam benda ni sangat sweet lah. Sebab bila mana Nabi pun duduk terang-terang kat sahabat, ayat yang berat, maksudnya ayat yang bersifat hukum, yang berat lah. Maka ini Ibnu Abbas sebut, dan Ibnu Jarir riwayatkan di dalam tafsir Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Sahabat ramai-ramai ni bila dah sampai ke petang tu dengar, maka seorang dua sahabat kata, ya Rasulullah, kami berasa lagu macam tak patut, saya kata bosan, tapi dalam tafsir sebut macam bosan. Ada tak cerita lain? Sahabat tanya. Ada tak cerita lain yang tak terlalu ringan dan tak terlalu berat? Ada cerita tak? Maksudnya ada cerita tak? Itu antara satu manhas, minta izin dan minum sikit. Itu antara satu manhaj dakwah saya kira. Nabi tentang beri pendidikan yang berat, yang syariat, yang muhkamat semua. Lama dalam tafsir, dalam riwayat Ibnu Abbas ni kata lama. Lepas sampai sahabat kata, Rasulullah ada tak cerita-cerita nak selit? Maknanya itu manhaj dakwah jugalah. Kita kadang-kadang kita berceramah, kita berkuliah, pengajian yang berat-berat. 2.5 jam katakan kita punya lecture. Full of facts. Mungkin berat sangat. Jadi kita selitkan selingan cerita. Nak bagi audien pun dengar terimanan. Jadi saya fikir itu memang manusiawi punya lumrah. Asalnya daripada mana? Ni asal dia. Saya fikirlah. Saya fikir kalau kita tanya kalau telusuri balik, main mana ceramah ada banyak cerita ni? Yang ni lah kot. Kan? Kadang setengah ustaz kan dia mengajak fardu'ain. Tapi ada cerita dia selit para sahabat, para tabi'in. Kan? Mungkin beginilah nak tarik audien, nak bagi. Sebab cerita memang sifat dia orang suka dengar. Ya. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, ada cerita apa-apa tak? Itu yang turun ayat ni. Allah kata, mai aku nak cerita yang terbaik. Oh, mana Allah meraihkan perasaan para sahabat ataupun para hamba lah. Ya. Ada masanya manusia bosan. Manusia sifat dia begitu. Ada masanya manusia dia rasa penat. Ada masa-masanya manusia dia perlukan hiburan sedikit, satu dua hiburan. Itulah sifat manusia. Kita tak boleh, kita mungkin boleh berbohong kepada orang lain, tapi kita tak boleh berbohong diri sendiri. Kita mungkin boleh membalut kepala kita dengan lilitan yang besar, pakaian yang labu, dan pakai-pakai keagamaan. Dan kita boleh menunjukkan kepada dunia yang kita betul-betul baik dan warak. Tapi kalau itu bukan diri kita, kita akan mungkin bertahan sehari dua. Dan kita akan menanggalkan segala-galanya. Sebab kita tak mampu berbohong dengan diri kita sendiri. Sebab kita kenal diri kita. Sebab tu Buya Hamka kata, bohong orang sekali sakit, bohong diri sendiri 1,000 kali sakit. Hamka sebut dalam buku dia peribadi. Bohong diri sendiri ni. Dan kalau kita hidup kita begitu, kita akan hidup dalam keadaan yang sangat penat, letih dan kecewa. Bukan kecewa kerana apa? Bukan penat kerana apa? Bukan penat dengan hidup, tapi kita penat menjadi orang lain. Tak menjadi diri sendiri. Baik.
2 minit. Maka turunlah ayat tersebut, no? Kemudian itu juga yang dibawakan oleh Al-Hakim, yang riwayat Al-Hakim Naisabur yang ambil daripada Sa'd bin Rawiyah, guru Imam Bukhari, dan sampai ke atas Ibnu Abbas juga riwayat yang sama. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami bahasa macam bukanlah kita cemui. Saya tak maksud cemui, tapi bila saya baca dalam tafsir sebut bosan, jadi saya sebut lah, mungkin maksud yang lain. Mungkin maksudnya kami ada nak cerita yang kami nak dengar sambil-sambil selingan, kan. Maka Nabi cerita-cerita. Nabi tak marah. Nabi kata, hampa kemain lah, aku duduk mengajar benda-benda hukum hakam ni, hampa boleh minta cerita. Tak. Allah meraihkan perasaan sahabat, Nabi meraihkan perasaan sahabat, diceritakan. Kemudian yang ketiga, yang ni menarik, ini duduk dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad bawa satu riwayat yang cukup menarik. Bila mana Sayyidina Umar, satu ketika Sayyidina Umar mai dekat Nabi, bawa satu lembaran kisah Nabi Yusuf lah. Sayyidina Umar ambil kisah ni daripada Bani Quraizah di Madinah. Dia pun berhidup macam orang biasa, Islam, Yahudi ni kan. Maka bila sembang tentang Nabi Yusuf, orang Israel dia pun tahu lah daripada kita. Tapi iyalah, dia pun dah tambah dah kitab-kitab dia pun kan. Maka dia pun cerita kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bawa lembaran itu pergi tunjuk dekat Nabi. Bila tunjuk dekat Nabi, Nabi kata, adakah catatan tu? Sayyidina Umar kata, ada. Nabi kata, buka baca tu. Bila Sayyidina Umar baca sikit, muka Nabi berubah. Kata ulama, kerana cerita itu versi Israel ni, mereka telah edit banyak lah. Mereka telah tambah kau-kau, tukar watak apa semua ni, sampai jadi nampak merepek lah. Sampai jadi nampak tak make sense. Sampai mengubah Nabi kita. Sebab tu kita dalam kisah Nabi Ayub yang sakit tu kan. Kalau kita kaji di sudut Quran dan hadis, Nabi Ayub memang sakit. Tapi tak terlalu sakit sampai tahap menggugurkan kedudukan kenabian dia. Sebab Rasul, Nabi Rasul ni sifat dia apa? Dia munba. Dia menyampaikan. Naba'a yunbi'u inba'an. Dia menyampaikan. Dia menerima dan menyampaikan. Jadi kalau kita baca versi yang Bani Israel ni, ataupun orang panggil apa? Israeliat ni. Dia terlalu kan. Kita sampai ulat jatuh sampai tak boleh, sampai teruk sangat. Maka ulama dalam bidang tafsir, sirah dan hadis kaji balik, memang sakit. Tapi tak dok lah sampai teruk, sampai orang kata apa, hyperbola, Melayu Islam sastra kan, hyperbola sangat. Itu yang kita kena kaji balik. Sebab tu bila Sayyidina Umar baca kisah Nabi Yusuf, maka muka Nabi berubah. Maka turun ayat ini, Allah kata, mai aku cerita versi yang lebih baik, yang lebih benar. Maka mencari kebenaran itu perlulah dalam kalangan kita para penuntut ilmu. Regardless of siapa orang itu, kita kena cari kebenaran lah. Ya? Wallahu ta'ala alam, itu sebagai permulaan ya. Maka bulan depan kita akan sambung insyaAllah, kita nak cerita lah mimpi Nabi Yusuf tu. Itu starting cerita dah. Yang Nabi Yusuf kata, ya wahai ayah, cik mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada cik tu kan. Tuan-tuan pun tahu kisah tu, tapi kita nak sambung bulan depan secara teknikal dia macam mana, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ihfadhal mursalin wa ilhamma malaikatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fi la wala ma'na wa la matba'una shaqi wa la matla wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.